lagi di YouTube channel aku ya, Nalestari MPA. Di YouTube aku kali ini, karena banyak banget teman-teman itu yang request bagaimana sih bikin alis yang simple, bagus, dan cepat. Aku mau bagiin sama teman-teman di YouTube aku yang kali ini. Tetap ikutin aku ya teman-teman. Check it out! Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan pencet loncengnya. Karena pencet lonceng itu gratis loh teman-teman. Supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video terbaru aku. Langsung mulai aja ya teman-teman. Ini produk-produk yang aku pakai. Aku pakai kuas, nih kuasnya. Terus aku juga pakai, ini aku pakai NARS, ini apa namanya, concealer. Nah, terus aku pakai juga pisau alis. Pisau alisnya ini aku beli di Miniso. Dan yang terakhir aku pakai pensil alis Pambu, teman-teman. Ini Pambu ini murah banget, harganya cuma Rp30.000. Sekarang kita mulai ya, teman-teman. Jadi, pastikan dulu alis kita itu gak gondrong teman-teman. Jadi ini aku maju ke depan. Ini ya, kalau kita alis kita berantakan kan, kita rapiin dulu teman-teman. Jadi ini dirapiin, ini dipotong ya, dipotong yang yang gondrong-gondrong ini kita potong, kita rapiin. Jadi teman-teman itu kalau pakai pisau alis ini gak usah takut, karena pisau alis ini gak akan melukai kita. Jadi dia ini nggak tajam kok gitu ya. Cuman kalian harus tahu arahnya. Arahnya itu harus kalau ini ke bawah gitu ya. Terus juga ke atas gitu ya. Ini sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini karena aku udah bersihin. Sekarang aku mulai gambar pakai aku pakai Pambu. Nah, kalau kalian mau rapiin dulu bolok juga boleh ya teman-teman. Ini aku rapiin dulu. Nah, setelah rapi teman-teman, terus aku ini gambar ya. Nih, jadi aku mulai dari bawah ya teman-teman. Aku dari bawah nih. Ini aku dari bawah, aku tarik ke atas karena tadi kan aku sudah rapiin bulu mataku. Bulu alisku. Nah, terus kalau teman-teman mau gampang ya, ini kita jangan pertama-tama itu kalian jangan tajam-tajam dulu gambarnya. Terus ini dari ujung yang paling ujung ini kita tarik juga ke belakang. Nah, supaya ini ya 45 derajat ya teman-teman, supaya kita tahu ujung pangkalnya alis kita. Nah, setelah itu dari depan nih teman-teman, dari depan tarik juga ini ya. Ini kita tarik begini ya. Terus isi ini kan bolong ya teman-teman. Ini isi dikit-dikit. Nah, isi aja dikit-dikit. Yang bolong-bolong itu isi dikit-dikit. Nah, oke. Setelah itu udah kita isi di dalamnya teman-teman. Nah, ini cuman pakai pensil Pambu aja. Nah, kita ulang. Nah, langsung teman-teman jadilah alis yang keren dan cakep. Nah, tuh. Jadi teman-teman semakin ulang, dia itu akan menghasilkan warna yang sempurna. Nih teman-teman, ini kan sudah kan, ini, nah ini kan belum ini ya, belum rapi ya. Nah, terus kalau kita ini mau rapi, ini boleh disikat juga pakai ini ya teman-teman. Nih, ya, jadi dia tuh lebih warnanya itu lebih nyatu sama bulu alis kita ya.
nih, ini kena ada rambut-rambut yang aku nih teman-teman, dia mau ikut juga di gambar ya teman-teman ya. Nah ini terus sudah begitu teman-teman ambil concealer nih, tadi kan ada concealernya ya. Nah ini kita ambil, kita taruh concealer di bagian yang bawahnya teman-teman. Nih kita bikin ya. Nih teman-teman, jadi ini bawahnya ini kita isi. Nah kita gambar, kita rapikan, maksudnya ya, kita rapikan dengan concealer. Kita ratain. Udah deh teman-teman, jadikan alis yang bagus. Kita sudah siap untuk legit. Nah, jadi deh teman-teman, tuh gampang kan? Nah sekarang aku mau bikin yang di kirinya. Nah ini sama ya teman-teman, sebentar. Nah ini kita gambar juga. Nah ini ya teman-teman, ini aku gambar dulu bawahnya. Ya bawahnya aku gambar. Ini ya teman-teman, aku gambar bawahnya. Terus paling gampang itu kita jangan lupa ya teman-teman, 45 derajat nih kurang lebihnya ya. Kalau aku sih sukanya yang di sini ya, di sini. Nah kalau enggak ya di sini boleh juga ya. Nah terus setelah itu nih aku gambar yang bawahnya dulu, aku gambar terus setengah lah atau seperempat dari atas aku turunin ya, aku turunin. Terus baru aku mulai ambil depannya. Terus kalau kalian itu suka bingung depannya ini tingginya udah sama belum ya, saya mengkerut ke depannya. Nah itu kita ketahuan tuh depannya kayak apa, udah sama nih. Udah terus aku isi dalamnya teman-teman. Jadi deh, gampang banget kan. Sebetulnya itu bikin alis nggak susah ya teman-teman, apalagi nih buat teman-teman yang sudah punya, maksudnya alisnya itu ada gitu loh, nggak gundul-gundul amat ya. Nah ini jadi kita tinggal rapiinnya tuh lebih gampang. Kayak aku kan nggak gundul-gundul amat ya. Kalau yang susah banget tuh sebetulnya yang gundul. Tapi kalau buat makeup artist itu paling demen banget kalau yang gundul, karena kalau yang gundul tuh lebih gampang digambar teman-teman. Nih. Nah, tinggal kalian pinginnya tebelnya seberapa, maksudnya itu warnanya itu mau seberapa tebal gitu ya. Nah sebetulnya udah jadi nih teman-teman. Nah, udah tinggal aku concealer deh. Tadi aku concealer pakai yang Mars punya concealer ya, aku suka banget dia. Warnanya pas bagus. Nah ini aku rapiin. Kalau kita merasa kayaknya concealernya rasanya kebanyakan gitu ya, nggak apa-apa teman-teman, langsung dirapiin ke bawahnya aja, nanti dia kan bisa jadi base buat base itu.
jadi deh teman-teman. Tuh hasilnya. Teman-teman suka enggak sama hasilnya? Praktis, terus bagus. Nih, gimana teman-teman? Oke kan? Nah, ini hasil bikin alis yang praktis dan langsung bisa dipraktekin dengan hanya pakai pensil alis Fambo. Selamat mencoba, semoga menjadi berkat ya.